Patung seorang pastor seperti menyendiri di pojok Taman Maluku, Kota Bandung. Siapa sangka, patung ini jadi legenda di seputaran Kota Bandung. Konon, di kesepian taman saat malam, sosok patung ini bisa bergerak sendiri. Beberapa warga mengaku pernah melihat bola mata patung ini bergerak. Bahkan, ada juga cerita orang yang melihat sosok patung ini berjalan. Entahlah, yang jelas kabar mistis seperti ini menyebar hingga membuat patung pastor jadi salah satu legenda misteri Kota Bandung. Sedang berada di Taman Maluku Bandung, di mana di taman ini terdapat sebuah patung pastor yang merupakan sebuah urban legend di Kota Bandung. Dan saya mendapatkan kabar banyak hal-hal gaib yang sering terjadi di tempat ini. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan saya langsung tanyakan kepada penjaganya. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Kan ini selama akan menjaga sini, akan bisa nggak tahu atau mungkin sebenarnya siapa sih patung pastor ini tuh dulunya tokohnya siapa gitu? Mas Devi hanya guru ya, guru. Dan sekarang di SMA 5, kalau untuk nyariin agama. Terus kan ini selama akan menjaga di tempat ini, kan saya banyak banget kan dapat kabar bahwa banyak hal-hal misteri terjadi di sini. Itu akan bisa menceritakan salah satunya. Cuman kalau kejadian katanya bisa nengok atau bisa ngedip, cuman saya kemarin kan kejadiannya memang ada gitu. Tapi setelah mereka lihat, mau foto, terus kejadiannya mau ngedip, kameranya ditinggal, saya nggak tahu, lari gitu. Kenapa kata saya? Katanya benar asli ngedip, katanya gitu. Jadi patungnya berkedip ya? Terus untuk kakang sendiri pernah melihat mungkin ada sosok makhluk atau mendengar suara di tempat ini, Kang? Emang kuntilanak ada gitu. Kalau yang jenis yang lain nggak pernah lihat gitu. Itu akan lihat atau hanya mendengar suara? Lihat. Terima kasih banyak akan atas ceritanya. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut Kang Hari ini bagaimana dengan kejadian yang pernah dialami Kang Hari, Kang Amas dan masyarakat yang melihat patungnya berkedip gitu Kang Hari? Itu namanya fenomena ya. Nama yang disebutkan fenomena itu pasti memang ada makhluk halus atau makhluk gaib yang akhirnya masuk ke dalam benda mati. Nah, setelah masuk ke benda mati tersebut, pasti itu seperti hidup gitu kan. Nah, nanti kalau kita buktikan dengan mediumisasi. Sekarang, mari mengorek informasi soal patung-patung ini. Assalamualaikum. Kau boleh tahu siapa Anda? Gurunya. Kenapa nggak boleh tahu? Kenapa kami nggak harus tahu Anda siapa? Anda dari mana, Sam? Sudah berapa lama Anda menempati tempat ini? Anda kan sudah lama nih di sini. Apa yang Anda tahu tentang patung ini? Upaya memindahkan patung eta. Siapa memindahkan? Baturan kula. Kenapa dipindahin? Yang kula dapat. Dan dipindahinnya biasanya kemana? Sekitar dia, di pulau Pinang. Terus selain dipindahkan, apa lagi yang biasanya dilakukan sama teman-teman Anda? Sok dihidupkan atau patung eta. Dihidupkan itu seperti apa? Bangsa matanang. Terus kalau yang Anda bilang dipindahkan itu bagaimana? Dipindahkannya, karena kan bukan memang patungnya selalu ada di sini. Apa? Yang Anda lihat itu seperti apa? Saya, kami hanya mendapat sedikit informasi.
Saatnya mediator ciuman. Taufah. Kami mencoba mediumisasi lagi. Namun, makhluk ini sedikit beringas. Sejarah noy tempat gitunya tadi yang sana sepada yang ganggu khusus pada kali kemarin dia sawur mitos beredar masyarakat saya tadi rupanya pesan di warung doai kenapa anda melakukan hal itu dia sang kuasa anu doaan sih kan bisa keganggu dengan orang pacaran di sini gitu ya terus lain aing sok kegelantungan di lutangka Pujit aing sok ngamai. Selain Anda, makhluk yang iseng di sini ada lagi. Apa? Sebenarnya mah. Sama sejenis Anda juga seperti Anda. Beda. Biasanya jenis apa lagi selain Anda yang ada di sini? Coba bodas. Laki perempuan? Laki. Terus saya ingin tahu ada cara menggerakkan patung itu seperti apa sih? Ayo masuk bilang asup kadinya. Gitu. Kalau Anda mengaku Anda bisa menggerakkan patung, bisa enggak sekarang gerakan saya lihat. Cok dalam banget nak. Boleh. Aku hidup 5 menit. 5 menit enggak boleh kedip. Nanti mata saya kena debu. Kenapa? Saya nggak takut sama Anda. Terus Anda tahu nggak asal usul tentang tokoh yang ada di patung ini? Itu apa? Nggak tahu. Itu apa? Nggak tahu. Itu mau lakukan. Terus yang Anda bilang ada makhluk putih itu tuh siapa? Tiba-tiba, raga ini telah berganti penghuni. Assalamualaikum. Siapa dia? Ini masih tetap di dua dunia. Ya, nah, ya, nah.